you ever felt? Are you listening? Sering dicap banyak settingan, Prilly Latuconsina sering digosipkan pacaran dengan artis ganteng, mulai dari lawan main sinetron hingga bukan dari kalangan artis. Cowok yang dekat dengan cewek 20 tahun ini selalu jadi incaran media, meski hingga kini belum lagi mengumumkan pacaran. Namun setidaknya ada 5 cowok ganteng yang pernah dikabarkan dekat dengan pemeran Risa di film Dandur tersebut. Siapa saja mereka? Berikut deretan cowok tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber. Satu, Aliando Syarif. Lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Prilly Latuconsina dipertemukan dengan Aliando Syarif. Kedekatan keduanya pun sempat bikin fans baper hingga menjodohkan keduanya. Namun, sampai saat ini baik Prilly Latuconsina maupun Aliando Syarif tak pernah mengonfirmasi bahwa ia pacaran. 2. Teuku Rasya. Akhir tahun lalu, Prilly Latuconsina justru terlihat dekat dengan Teuku Rasya. Keduanya pun tak segan upload foto saat bersama. Bahkan, Prilly Latuconsina pun sudah terlihat dekat dengan Mama Rasya Tamara Blazenki. 3. Halik Putra. Saat malam tahun baru lalu, Prilly Latuconsina diketahui merayakan dengan mantan pacarnya saat SMA, Halik Putra. Foto kebersamaan mereka pun bocor hingga diposting oleh beberapa akun gosip. 4. Raditya Dika. Bermain di satu film yang sama, Prilly dan Raditya Dika kemudian dekat, apalagi saat keduanya nge-vlog bareng saling tantang satu sama lain. 5. Maxim Boytir. Bermain di satu sinetron, membuat Prilly dan Maxim Boytir lagi-lagi dijodohin fans. Chemistry keduanya dinilai sangat apik hingga didoain cepat jadian. Demikianlah liputan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam.